Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kita di pagi hari ini, pagi yang berkat, pagi yang mulia, pagi yang Allah Ta'ala turun rahmat kepada puak kita semua, yang mana ada di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala lah bagi kebaikan semua ambo demo duk di Tuhan belako. Siapa dia niat ikhlas molek, maka orang ni dapat banyak. Siapa dia niat ikhlas sikit, orang ni boleh sikit. Mengikut hati kita masing-masing bulat ke kepek. Maka pagi ni alhamdulillah ambo pun sapa sini boleh royak sepatah dua insya-Allah Ta'ala. Dan juga demo pun boleh dengar sepatah dua insya-Allah Ta'ala. Tak ada dah dalam hidup kita ni bacaan ni lah. Tuhan nak we kita duduk lagu ni sampai mati. Sampai mati umat Islam di hari ni nak we duduk lagu ni lah. Lepas sore, sore, lepas sore, sore pergi ke kubur. Tapi keadaan kita kena duduk lagu ni. Baru kita berasa kita ni ada harapan besar dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tak duduk lagu ni, kalau malah-malah nak cari lagu ni, nak duduk sedap saja, leh demi kepentingannya hidup saat ni tu untuk nak cari makan, nak bucik perut saja, nak sedap hawa nafsu saja, maka dia tak jumpa dengan kesenangnya di akhirat lagi akan datang. Sebab tu dunia ni tempat ujian. Dunia ni kena sobah. Dunia ni segala-gala dengan penat dan letih. Sebelum kita nak menuju ke alam akhirat ni, dunia ni sebagai tempat lasok. Tempat lasok sini dah. Orang hak reti dengan hukum Allah Ta'ala, maka dia sanggup dia lasok. Letih pun tak apa. Asalkan dia bahagia di akhirat esok. Kalau orang tak reti mena akhirat, yang duduk dalam dunia yang nak bersedak-sedak, nak mengikut hawa nafsu dia, maka dia tak akan seni di akhirat esok. Dijumpa dengan susah. Sebab itulah kita, alhamdulillah, diberi taufik dan hidayah pada kita semua ni. Kita tengoknya jemaah kita ni, dah makin hari makin bertambah. Makin hari makin bertambah banyak orang nak belajar, banyak orang nak dengar. Pasal apa boleh banyak nak belajar, banyak nak dengar? Kerana kita yakin bahawasanya mati duduk tak pergi kita. Bukti mati inilah nak ayat terlari tak lepas. Nyawa bahasa sikap, sikap dah sebut kata mati ke. Dah bimeh, habis bimeh, ambo demo supaya lah. Para sahabat dulu pun teriak menangis nak mati. Dah bila nak berlepas, nak mati, tua. Bimeh dengan akhirat. Takut tak lepas di akhirat esok. Kerana akhirat-akhirat ni degi tak kelih dah. Pas nak lepas jemerai di akhirat ni lamu-lamu-lamu. Banyak tahun. Setahun-setahun tu tak kena guna banyak mana masa. Wallahu'alam. Kita duduk dalam dunia ni kita boleh rasa. Wah motel, wah dokong, wah deria. Nikmat-nikmat waktu hari kita tahu dah. Tapi setah ya. Nah setah ya kita. Makan wah dokong, makan wah deria, makan wah rambut teh, makan buah manggis, buah seto. Nah tak lama kali ni puluh tahun. Ni puluh tahun, ni puluh lebih-lebih. Tu pun tak ada makan dah, deria tak boleh makan dah. Nak royak kata habis dah nikmat. Tapi nak pergi ke akhirat ni, nak boleh sapa tempat sedap tu. Tempat hal tu yang janji kita ni, nak pergi situ tu tak ada gapur lah. Dengan muda, dengan cekak, dengan tak ada penyakit, dengan tak ada mati, dengan tak ada busuk, dengan tak ada gapur tu. Pak lagi kita kena jemerah. Maka pak ning ni bekalan nak cari mana? Tekoh ning dia. Ning dah tempat cari bekalan hak tu hal tok kita di dunia ni. Kalau 40, 40, kalau 50, 50, kalau 60, 60, kalau 70, 70. Selama yang kita duduk sini ya. Sebab tu jangan sia-sialah umur kita di dalam hidup dunia. Kerana sana tu hal tak suruh semaya, tak suruh puasa, tak suruh
tak suruh sedekah, tak suruh belaka-laka dah. Sana tu kalau bagi orang ada amalan, dia rehat. Tempat rehat. Tempat park pon. Ha, tempat relax. Untuk nak terimakan kebahagiaan di hujung akhir negeri yang kita nak pergi. Iaitu syurga Allah Ta'ala. Tapi dalam kubur, rehat. Di padang mahsyar pun seni. Di tempat titi Siratal Mustaqim timai amalan pun seni berlaku. Maka sapalah kita ke tempat yang kita duk cita-cita, iaitu syurga Allah Ta'ala. Kalau tak lagu tu, kita akan susah ambil di dalam kubur lagi dah. Apatah lagi nak sapam niti Siratal Mustaqim. Bimai-bimai kita terjun ke dalam neraka. Hani nak ayat tu, kita hidup dunia lagu ni ya. Tuhan Nabi pun dah ajak umat dia lagu ni. Nak jadi kita lagu ni. Nabi kacau kerjanya 23 tahun di Mekah dengan Madinah dulu. Nak ayat tu, bawa lagu ni. Nak umat dia lagu ni berlaku. Ha, tu sebab tu kita berseru kepada semua lah. Nah, kawasan-kawasan berdekatan ni. Kapu-kapu jiran, marilah wilipah sekali. Mari ngajilah hari ni nak ayat tu. Marilah ngaji nak ayat tu. Dan semula sakit saya royak lah. Tu guru pergi ngajar tahu rumah kita pun tak boleh dengar dah. Ha, ni nak ayat kata. Tak ada dah okah dia panggil, tak ada dah. Ha, tu nak ayat kata, aku panggil secomi-comi tak ada dah. Secomi-comi tak ada dah. Ha, sebab tu kita kena we boleh mengajilah sebulan apa ni seminggu sekali. Nah, seminggu dua kali, seminggu sebulan tiga kali pun ikutlah. Nah, babah pi kita bodoh mengajar ke apa. Aci boleh gedengar belako babah hakam bodoh mengajar. Tu nak ayat tu banyak pak kita ni babah meslu lagi. Berapa kanan kira? Babah Termizi lagi di Lalon, babah Espanyol lagi nak ayat tu. Orang ada kuasa tu lah. Habiskan umur kita, harta kita ke jalan Allah. Fi sabilillah. Hari ini kita nak sekali. Tak ada dah kita hidup. Tu tujuan gapo kita hidup ni. Kita daripada mana, duduk di mana, nak pergi ke mana kita. Sebab tu kena reti benda ni. Tak ada dah. Kita kena tunduk kepada Allah Ta'ala. Kita kena tunduk kepada Rasulullah. Kita kena tunduk kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita selaku sebagai hamba dia. Baik, pagi ni nak royak gapo ni buat kita nak mengaji ni. Kerana minggu telah lepas kita royak dah gambar-gambar orang dah kena seksa di dalam neraka. Habis dah 9, kau tergantung semua. Kita kena bakat beringat. Kaum ibu kena beringat benar-benar. Kaum ibu kena beringat benar-benar. Ingat molek. Jangan kita buat sesedap hati kita mengikut hawa nafsu kita. Kita kena patah lari, we cukup, we kemah molek. Ya, we kemah molek, noyak tu. Kata nak jadi ahli syurga. Belahlah Nabi royak kata orang Tino ramah pun. Memang orang Tino ramah. Nah, orang Tino tak dunia ni ramah. Tapi banyak mana hidup gelinya. Banyak mana orang Tino hidup gelinya, hidup. Suka-suka mengikut hawa nafsu banyak mana. Tino duk cari jatah banyak mana. Duk cari nak berzina banyak mana. Duk cari nak keluar banyak mana. Noyak tu banyak. Ha, kita orang belajar ni mana tu sikit sangat ya. Dalam ramah-ramah tu sikit sangat noyak tu. Sebab itulah Nabi ceritanya ramah sekali yang masuk neraka saat ni. Orang galik, saya lah galik. Ni buat kita ni kalau tak belajar pagi ni, galik benar ni. Nak ayak duduk kapung, nak ayak tu. Macam-macam ada cerita lah. Sebab tu kita duduk dalam sedar. Dan, apa ni, minggu telah lepas dah kita royak belakang dah berkenaan dengan tanda-tanda Tuhan terima taubat. Ada 45 nekaro tadi tu. Hari ini, aku nak cerita sikit sebanyak, iaitu berkenaan dengan 10 amalan. Tu. 10 amalan yang menerangkan di alam kubur kita.
Kita nak lihat kubur, boleh jadi cerah kubur kita. Ada 10 semua. Ha, ada 10 karo. Kita kena ingat molek. Ha, tak boleh buat semua pun tak apa. Tapi we ada dari 10 tu 2-3 pun tak apa dah. Kalau boleh ada belakang, alhamdulillah. Bukan kena ada 10. Tapi 10 ni, buat we kubur kita tu cerah. Tak gelak dah. Ha, dan kita mati, tahulah kubur gelak setara mana. Hipik dan kubur setara mana. Ha, tu nak tahu kata. Dan juga tu. Dan juga 10. 10 kara wak wi melekat tak masuk ke dalam rumah kita. 10 kara melekat tak masuk dalam rumah kita. Tu nak royak di pagi ni. Tu 10 kara melekat rahmat tak masuk. Mari newa saja perak ni. Situlah panggil kita tidak ada rahmat. Tu 10 kara insya-Allah. Tu. Nah, ambo pun minggu ni. Minggu depan ambo tak ada, minggu sore lagi tak ada, 3 minggu ambo tak ada nak pergi umrah. Ambo klik awal bulan. Minggu pertama bulan sebelah ni ambo sapalah. Insya-Allah biiznillah tidak ada azab agak caping kapo. Tu 3 minggu ni ambo tak ada. Minggu depan tak ada, minggu sore lagi tak ada, minggu sore tak ada. Akhir sampai akhir bulan. Tu nyoh nak cari siapa nak ganti tu wallahu a'lam lah, suruh ke dia. Tu insya-Allah taala. Patuso nak royak pagi ni nyo. Ada saudara kita yang nak buka sekolah tahfiz di Sukiring. Sukiring. Tu. Hari ni dia suruh hamba royak kepada puak kita semua jatuh tina lah. Supaya minggu depan ni, kalau ada orang ngajar kot, dia apa ni nak jual tapak. Nak bayar ke tanah tu. 100 tapak. Nak beli tanah buat pondok. Ha ni jualan belakang ni. Belilah. Nak beli setapak ke, nak beli 2 tapak ke tu tak kira. Sekaligus ya. Tu insya-Allah minggu depan ni awak arilah surat kertas ke apa siap-siap. Nak buka pondok tahfizul Quran. Kita tak ingat dah Quran. Kita ni ngapa lah kadar tak ingat dah. Ambil lem yang kuning turun kau ni. Wad duha tu kau ni tak ingat dah kita. Dengan duit sehat kita ni, orang boleh. Orang ngapa Quran, budak ngapa Quran. Oh ya, ingat 30 juh, ingat 30 juh, ingat 30 juh. Ada sehatnya dalam tanah tu tempat dia mau duduk dengan ngapa tu ialah duit kita. Hari ingat molek menjariah di antara ni. Tu ingat molek nah. Minggu dak pergi orang arilah insya-Allah. Ambo dulu royak hari ni ya. Kerana hari ni tak tahu lagi. 100 tapak. Tu insya-Allah. Siapa dia hok tak mari pun tak apa, mun tak tersi wak sehat kata ke sedekah jariah. Dia tak kuno minta setapak weh hakiring mari tak ada apa. Tu yang tak mari pun tak apa. Buatlah. Kita ada banyak mana. Boleh setapak tak apa dah kita orang susah setapak apa weh tak apa. Okey ada tu kamu nak 3 tapak, kamu nak 5 tapak lah. Pentingnya kita berlombalah ke jalan yang baik. Karena kita nak ambil lepas pada kita berjaya mata. Berjaya mata ni tak tahu bila. Setah lagi kau karir, kau malah karir, kau pagi esok wallahu a'lam. Sebab tu tak boleh tangguh. Tak boleh tangguh gapo amalan-amalan kita. Dunia tak apa. Bahasa nak makan wah gitu tiba-tiba tak ada makan. Tak ada makan, sakit dulu, tak ada roh lah. Tak apa, pergi makan le syurga pula. Pergi makan le syurga pula. Syurga jariah ni nak jadi amalan kita lagi ke datang. Nak tolong piping kita atas titi siratal mustaqim lagi ke datang. Biar nak piping kita. Siratal mustaqim nak ya tu. Biar orang tak ada amalan, dia tajir supaya dengan mata pedas. Tajir supaya mata bajak bom. Kalau kita baru asah. Kalau kita nak jalan boleh tak? Hani noya atau tak boleh jalan. Makan kaki serup tu lalu dah. Ni. Orang amalan banyak dia besar. Ada seto, ada serpo, ada dua depo. Luah. Begini dah. Nyok pula dah. Ini orang amalan banyak. Pelik. Hani kerja Allah Ta'ala. Dia meniti tapi orang ni.
Orang ni kecil dia. Ha tu. Ha ni kita akan jumpa ni. Ada royak ni akan jumpa belakang. Bukan ada royak bari-bari lepas gambar katun duduk ni. Ha ni nak ayat atau kita kena takut. Ha, orang tak ada amalan jadi kecil. Kecil-kecil. Lepas kita terserah kata super mata bajak bom. Leh super mata pedang dah. Kalau besar ke lengih tak boleh jalan lagi. Nak jalan geno kot besar lengih. Kalau kita pergi motong tu pun, kalau lakuk parik tu, batal pini dah tu, dia derebok jatuh selari. Oh ya, atau lakuk parik ya. Tiga depok ya pariknya, tak batal pini sepuh. Klung, kali ngga bisa motong. No ya, atau. No ya, tak ada gantung, tak ada gantung. Ha, ni, ni, no ya, atau. Pak kalau haluh lagi, tak nak becek dah. No gi lagu mana, kok, no ya, atau. Ha, hani, no ya, atau. Titi Siratal Mustaqim. Ya tu. Dah. Maka sebelum pada situ Nabi kata dalam hadis dia. Nabi kata man jawazal arba'ina. Siapa-siapa yang sapa dah umur 40 tahun. Ha tu Nabi kata, lam yaghlub khairuhu syarra. Tak benilah kebaikan di atas kejahatan dia. Falyatajahaz ilan nar. Maka sedialah tempatmu duduk dalam neraka. Ha tu Nabi kata, tak payah lagi buat kita ni. Kena balik sekali lagi pasal lawing. Pasal bekak, pasal lawing. Pokok asur tu. Tu. Nabi kata siapa-siapa umur siapa 40 dah tak balik lagi. Umur 40 dah tak ada cari agama lagi. Tak ada balik cari sejik lagi. Nabi kata tak ada jalan dah. Cedeklah tempat mundur dalam neraka. Baik tak gitu? Tu baru nampak bayar-bayar dah. Tak apa dah tu. Maksudnya, orang kita ni Nabi royak siap dah. Duk dia umur 40 kalau nak balik tak balik. Nak khabar tak khabar. Nak molek tak molek duk dia umur 40. Nabi kata siapa-siapa yang siapa 40 dah tak ada balik lagi. Cedelah lelah-lelah. Tepat mundulah neraka. Cuba tengok. Ya Nabi ajar royak berlaku kita. Kalau umur 40 dah pakai seluar jin cari kepala lutut lagi ke? Pakai. Tak kena berkecek dah lah. Duduk dengan edai, dengan ecai lain dah. Tu nak royak tu. Retina pun dimakai juga. Kalau 40 rambut dah main merah hijau lagi. Iyalah. Nak ayak tu. Dah main seluar ketak petih lagi ke. Tak nak becek dah. Ni nak ayak tu. Jadi nak ayak kata aku 40 ni. Nak ayak kata besar. Besar aku 40 ni. Kesedaran manusia ni dari 40 Nabi royak. Kerana 40 ni nak ayat atau orang penuh mata. Otak dia tak ada dah. Kalau tak mikir ke jalan yang baik lagi, berarti orang ni lanjut dah lah. Payah dah lah. Payah dah. Umur 40 dia main karaoke lagi ke? Umur 40 dia ada budak lagi ke? Habis dah lah. Hanya ambo tolong royak, hak Nabi royak ni. Jangan marah kamu. Dah. Umur 40. Dia main karaoke lagi. Umur 40. Dia main danduk lagi. Main danduk lagi. Dia main golek punggung lagi. Umur 40. Habis dah lah. Mungkin golek. Mungkin golek lah neraka esok dah lah. Hani nak ayat atau tegore Islam ni kepada umat dia. Tegore Islam ni kepada umat dia teragut tu.
untuk kesedaran noyak tu. Jadi ingat molek kita ada waris, ada gapo tu loyak. Ada waris, ada siapa dia kata semaya lagi boleh semaya dah belikan sarung atik. Ha tu hadak atik ikut sejik-sejik balasah dengar kata orang ngajar habis dah. Mutkit lew. Ha tu 40 nabi royak. Hani apa royak ni nak tahu belaka ni. Nak tahu belaka kata hak nabi royak besar mana. Hak nabi royak kita besar mana. Jadi kita dah umur 40 tak nak kecil lah. Kalau kita tu 20-15 dah jadi molek dah. Alhamdulillah. Kita di umur 15 dulu babawi tak tinggal semayet. Oh, siapa lo ni pun tak tinggal kita ni. Siapa bining belaki pun tak ada. Kita jaga semua. Alhamdulillah. Ini tanda-tanda ahli syurga Allah Ta'ala. Do'alah dengan Tuhan lebih banyak. Menangislah dengan Allah Ta'ala lebih banyak. Royak dia lebih banyak. Kata syurga lah aku nak-nak, ya Allah. Aku tak si, ya Allah. Dunia aku cari dah, ya Allah. Boleh makan, boleh pakai dah. Ha, tu nak ayat. Hadap bosannya, hadap tak khabar ke diri. Kau tak khabar ke diri saat ini. Nak beritahu kata umur 40. Ingat molek. Tobaklah cepat-cepat. Apa yang kita salah. Tobak dengan cepat-cepat dengan Allah Ta'ala. Teriaklah. Menangislah. Mintalah Tuhan. Carilah kebaikan. Carilah kebaikan. Ingat molek. Hani apa panggil garis Islam. Yang mana Nabi kata dalam hadis dia ni. Nak buat kita pakai peher belakang. Baik, kita mari tengok. Kita mari tengok satu hadis. Ni nak royak ke ni? Nak ubah suai kita juga ni. Hadis ni riwayat oleh Imam Muslim. Rahimahullahu ta'ala anhu. Ni pasal mau nak baca ni. Pasal masyarakat kita banyak. Dia jadi dengan benda ni. Dia jadi dengan benda ni banyak. Nabi katakan dalam hadis. Nabi kata man halafa ala yamini sabrin yaqta'u biha ma lam ri'in muslimin. Tu Nabi kata. Nah. Siapa-siapa yang bersumpah. Siapa-siapa yang bersumpah. Liyaqta'u biha ma lam ri'in muslimin. Siapa-siapa yang bersumpah di atas nak ambil harta orang Islam. Wa huwa fiha fajirun. Padahal dia itu bahung ataupun dia itu jahat. Laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban. Di hari dia jumpa dengan Allah di akhirat esok, dia ni kena merka oleh Allah Subhanahu taala. Tuhan marah ke dia. Tak reti lagi tu pun. Bodoh royak ni tak reti lagi. Royaklah bahasa lawing. Siapa bersumpah nak harta orang. Jahat dia tu. Bukan hak dia cerak. Tidak. Ya nak lajuk harta orang siapa dia bersumpah. Kata sungguh ke mak harta mu mak ni tanah mu ke mak. Wallahi nabu. Tidak. Tu. Tujuan dia ni je hak hati dia nak harta nak tanah tu ya. Siapa tangga tu nak biar orang cahaya siapa dia bersumpah. Di atas kejahatan dia nak harta orang ni. Ingat molek ni. Aku kita ni ada ni. Pasal ramai-ramai ni. Siapa bersumpah? Padahal benda ni ada di sehaking ni. Dia berguai masuk. Tu kau disuruh bersumpah lah. Kadang-kadang payan tu. Saksi tu kadang-kadang sungguh tak. Bersumpah. Siapa bersumpah? Berguai. Siapa berguai? Nak-nak. Tu nak ayat. Nak-nak harta orang. Bukan dia cakap. Ni ayat. Nak harta orang siapa dia bersumpah. Nak boleh ke dia. Orang ni dia mati esok. Jumpa dengan Tuhan di akhirat esok. Tuhan merka kepada dia. Tuhan marah ke dia.
Apa maksudnya Tuhan lepak ke dalam neraka? Hatu Tuhan marah. Dia Tuhan marah tak nak kejap dia marah dah. Dia kena dia wihom no molek. Dia Tuhan kena dia lepak tu dalam neraka dalam syurga. Dia marah. Ha, dia marah. Sepuluh kita marah. Agak pernah memarah. Ada marah makin kenapa lah. Ha, tu nak ayat. Di akhirat esok. Bila dia berada di depan Allah Ta'ala. Ha, Tuhan akan marah dia. Iaitu Tuhan suruh melekat lepak ke dalam neraka. Ha, ni nak ayat atau kita kena ubah ni. Ada dalam masyarakat. Ada banyak dalam masyarakat. Ha, nak ayat tu buat main-main dia. Siapa dia sanggup bersumpah nak harta orang. Okay. Nak win apa kata hak dia sungguh. Ingat molek jangan tak padai. Hak tak bersumpah pun weh nak ayat kata teruk cekap dah. Kita pergi ambil harta orang, okay. Senyap-senyap. Orang okay, tak tahu kali tapi tak ambil orang. Okay. Ingat akhirat esok. Bayar. Hak ni nak ayat kata, dia nak tunjuk kata hak dia tu siapa dia bersumpah. Padahal dia tahu, dia sekelai. Ha, siapa dia cari tenai. Cari bomoh gue. Untuk nak bergue kan, harta ni supaya boleh dia. Siapa bersumpah dapat hakim. Siapa bersumpah dapat hakim nak ayat tu. Orang dan nak tak kira dah bersumpah ke bersumpah. Hak ni nak ayat banyak. Sebab tu jangan main benda ni. Ni ada dalam masyarakat kita nak ayat tu. Orang yang ada sifat kandak tomok. Tomok. Dia nak harta dunia nak ayat. Ha, ni nak ayat. Oh, banyak orang. Orang penyakit pesening ni. Orang perangai pesening ni banyak sekali. Ni hak hadis Nabi dia royak ni. Orang ni siapa bersumpah. Nak harta orang Islam. Ah tu. Antu Islam malam riin muslimin. Wa huwa fiha fajirun. Dia mengarut tu. Dia jahat tu. Dia nak orang. Siapa dia bersumpah nak boleh ke dia. Orang ni bila siapa akhirat esok. Duduk di akhirat esok. Tuhan marah lah ke dia. Dan marah kau tak kena bergecek. Kita tahu belakang dah neraka tempat dia. Tepat orang Tuhan marah duduk dalam neraka. Haa, tu nak ayat tu. Haning hadis ni pun sebagai peringatan kepada puak kita ni. Nak ayat tu ambo dah royak dah belaka puak kita. We pakat dengar belaka dah. Haa, siapa dia tak hirah lagi, tak gapo lagi. Kau tu tak dengar lah. Pasal ambo sabar dah benda ni. Ambo sabar dah kepada semua umat ni. Nak ayat tu. Nah, tu dah. Di antaranya. Kemudian apakah 10? 10. 10 rumah yang malaikat rahmat tak masuk. Ada 10 rumah. Ini pesak tengok rumah kita ada kedok masuk dalam 10 ini. Kalau so pun jalan. Dalam 10 ni bukan nanti ada 10 belakang dah. So dalam tu pun malaikat rahmat tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Dan malaikat rahmat tak masuk. Tak nak becek dah lah. Setah iblis lah masuknya. Jadi sarai setah. Rumah jadi sarai setah. Sarai iblis. Yang kata rumah apa dia tu? Sarai tu di situ tu. Jadi sarai tu. Mana weh mula-mula. Ulama hipung benda ni. Asalnya benda ni ada dalam hadis Nabi belakang. Ulama mari hipung-hipung ada 10 perkara. Yang pertamanya rumah yang perah hanying. Rumah perah hanying. Kita tak ada apa ada. Ha, tak apalah. Kita tak ada. Ada rumah orang ada. Tu nak ayat. Nak tahu atau hukum Islam ni. Nak perah hanying tak ada gapo tak boleh. Kalau perah ada tujuan tak apa. Kita ada tu dua ekor tu. Apa tu letak di pintu pagar. Dia tamat dengan rata tu. Oh, dia orang mari rumah kita ni. Nyamung dia masuk rumah.
Oh, kita tok pintu pagar tu. Wak jaga pagar. Tak apa. Tapi hanying utuh wak buru. Orang zaman dulu ya buru dengan hanying. Ada dalam hukum pekoh dia ada hanying wak buru. Hanying wak buru tak apa. Ya lepas hanying kikir pelanduk. Kikir kijek. Kijek pun beradulah. Tak boleh nak pergi. Duk kabak di hanying. Dua tiga ekor. Kita pergi ambil kijek tu. Semelih lah kijek tu. Boleh? Kau tu hanying buru. Yuk ajar, yuk ajar, yuk ajar. Hak tu tak apa. Ni semata-mata hanying je. Kena mak mereka hanying. Tahu aku nampak narak boleh ya. Gitu mak dia. Ambil di nakak ni, ambil di... Di apa ni, nakak si tamarak. Hanying luar ni, lingkau lembek nampak ni. Ni. Lah, padu. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ini ayat orang Islam ingat malik deh. Kalau buat jago kebun tak apa. Jago kebun. Kebun diri kita lah. Dia mau mari duk. Mari duk ambil curi semua. Kita ada hanying ni boleh. Dia hanying salak tu kita tengok. Cik tak orang masuk dah tu. Tak apa lagu tu. Lagu tu tak apa. Semata-mata perah hanying tak ada gapo lah. Buat sepul kucing dia. Tu tak boleh deh. Melekat rahmat tak masuk. Ingat malik. Ni jauh sikit dengan kita ni deh. Jauh kita kot ni jauh. Tapi walaupun jauh ada. Orang Islam pun ada. Orang tak erti ugamu dan lana ni. Ada. Yang keduanya. Rumah yang ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Gambar. Hon ini. Gambar ni. Kita panggil kalau dia tu cukup molek. Aku panggil menyawa lah panggil. Makhluk-makhluk bernyawa. Iaitu gambar ikan. Gambar menate, gambar orang. Ni tak boleh juga. Tak boleh juga. Lepas kita banyak lah gambar rak perinja kot dinding tu. Hak ni, hak anak ni, hak sulung ni. Ni culalungkan. Hak ni hak di monoro. Ni hak di tarika tu kau yang kecil-kecil dulu ni. Ni tekan ni boleh di dinding ni boleh di Allah. Ya beramu kau di dinding aja deh. Lekat dah mau tengok kita. Gitu dak. Kalau sekerak tak apa, gambar sekerak tak apa. Sekiranya kalau orang tu hidup ke dak. Sekarang gambar ada tapi kerak pusat ya. Ya gambar sekarang ni atas rain dia. Apa gambar awak apa sebut tu lah. Kau tu tak apa. Kau tak apa. Kau kata kalau orang tu hidup. Mana lip bawah pada punggung ni orang hidup dah. Nah, lip bawah ada punggung ni. Kaki sekerak pun dah hidup dah. Tak nanti kaki habis. Kalau kaki habis cukup tu, kau tu kau hidup lagi lah. Itu di segi gambar-gambar. Lepas kita, gambar nombor satu lah. Apa dia naik lagi rumah orang tu, Allah. Hak ni cuk sini, ni. Hak ni ayah berapa ni? Hak ni anak yang kena ni. Tu dah. Tu. Hak tu yang tujuh. Hak tu. Hak tu yang tiga tu. Tak ada dah. Duk bakok tu. Hak ni yang kedua ni. Hak ni tak ada dah ni. Pun sakit teruk nak mati dah ni. Dia koyak kau orang. Anak kita belakang jaya. Tu koyak tu. Ni. Tak boleh tu. Dua. Tu ingat molek lah rumah kita. Sabi Islam ni dia tak sewi. Cuci. Nak buat cuci. Ni. Tu. Yang ketiganya rumah. Penghuni rumah tidak bersuci atau berjunub. Hak ni pun melekat tak masuk juga. Rumah hak ada orang tak suci. Dia ni mari boleh cuci dah tapi tak ada belima. Tak ada belima. Kena dia tak ada semayang kan hipo. Dia basuh-basuh itu lah. Pergi cuci dengan sabun, dengan kering, dengan gapo. Tak ada gapo dah lah. Kau tak ada semayang. Ataupun ia semaya.
Allah lambat sikit weh. Nak widah dua waktu. Cuci dah. Lepas tu kerah dua waktu. Tak nak mayat. Ya ke mak kata Tuhan tak tahu. Ataupun berjunuk. Orang berjunuk. Tidur dengan tu lelaki. Tidur dengan. Dengan bini dia. Tak berjunuk. Selama tak berjunuk tu, tak suci tu, mana malaikat rahmat tak masuk. Rumah tu tu. Yang keapaknya, rumah yang ada patung. Apa patung? Lodohnya anak ke. Anak ke. Kalau kita mudah-mudah lah, tinggal anak ke lah. Bukan anak ke saja, tak kira lah lembut toko. Kalau lah budak kecil dia main, tak apa. Budak dia main. Tu kita beli anak ke tu lah. Marai lah, anak-anak lah teriak. Giri biksi marai. Kita pun belilah tu besar. Sama besar dengan dia. Duk tidur dakak tu, tu lah tidur. Tak apa. Kaya dia main. Bila kita anak besar dah, cucu besar dah. Nak pak jenis patut-patut anak ke ko. Rupa Doraemon ko. Rupa gapo ko tak ada kira lah. Tu kena tak boleh taruh dari rumah. Boleh taruh, boleh gundi tak apa. Boleh gundi, catung. Tak situ, dia minta gapo boleh gundi tu. Tu ada berlaku anak ke, ada gapo, tak apa. Jangan nak sedang tengok dari rumah kita. Melekat rahmat tak masuk. Hani tengok nak jaga kita orang Islam. Kerana melekat rahmat tu masuk. Rumah orang Islam ni melekat rahmat tu masuk. Bukan kosong tak. Sebab tu nak ayat kata rumah kita orang Islam ni. Kita tengok pun nampak deh. Rumah ni nampak kering je. Baru buat tapi nampak kering je. Ada tu sebab-sebab dia. Rumah dia ni lah. Serami tu sengit dah. Orang tak ada berhenti gaduh. Basuh semua. Orang suka canggung. Orang suka masuk. Gelah teor ni tak ada kering. Saat ni buat ada sekendi. Tubih tu bunyi. Weh pula. Bagi tiga orang pula dah. Panah air pula. Apanggil rumah ada roh. Tidak. Orang tua panggil semangat. Rumah tak ada semangat, rumah kering. Rumah kering je. Walaupun rumah tu baru buat, rumah molek. Tapi kering je. Ini nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Sebab tu rumah ni satu. Sebab tu orang tua dulu nak buat rumah ni, dia tengok habis. Dia cari bekas nak tak dapat rumah ni. Kita lendak dah kira depan tu, wah tamu-tamu buat dah kira dah. Orang dulu tak, you tengok dulu. Nak buat rumah tu. Kena jalan jin ke tak jalan jin. Buat jin tu jalan kot ni kau nak kita buat rumah ni. Ada kena jalan jin siap. Malai-malainya duduk mekong lah. Dia tak jenera kita. Apalah. Apa jalan dia. Mungkin duduk buat tekak jalan dia. Okay, teman dulu tengok. Hatu nak ayak tu. Kita tak nampak kerana dia makhluk Allah Ta'ala juga. Dia ada guna atas dunia ni juga. Ini nak ayat tu, orang jamin dulu nak buat gabung-gabung. Tu. Nah. Pas orang jamin dulu, dia rolehnya buat rumah ni dengan rang tu. Gaji kayu lah weh, nak boleh ke sebuah rumah ni juga. Gaji tarik tu. Tak kira gaji. Naik tagalan tu juga serup Allah apa dinding dekat weh ha nipis ya klik ketai tangan pula serong sampai gagah ala ni riang ala ni dah mesin laku gaji botak sopong kebik sopong kebik kebik derah cepat nak ayat tu. Tu nak ayat dulu deh. Sebab tu rumah dia kita tengok keberkatan banyak.
Karena titik peluh dia. Hari ini banyak rumah masuk kena air dengan reba. Rumah masuk reba banyak. Ku duit kanakan. Wah rumah. Rumah baru tapi nampak kering. Dia tak ada biaduk masuk. Tak ada biaduk gapo. Ha, gino. Ku duit kanakan. Ku 3 juta. Bayar 3 juta setengah. Haning dah jadi masuk hari ini. Ayat. Ini banyak sekali noyak kita hari ni. Hantu rebo panggil. Kita kerja dengan rebo. Rebo tak khabar kita. Rebo masuk pas dapur dah kita tak khabar lagi. Ini noyak tu dah hari ni. Noyak tu. Ini noyak tu patung deh. Patung. Patung ni rupa anak kek gitulah. Kalau tak ada dah cucu kita besar belakang dia tak hang dah. Dekah kau budak-budak lah. Tengok lah kapung lah ni budak ni. Hei, gih, mama ini mama cik tu. Tu, anak kek besar tu. Makcik nak pergi tu. Pergi tu. Nah, wih dia. Tidak, budak-budak lah kapung. Dekah-dekah dia buat main lah. Kereta pasti tak apa taruh pun. Ini kereta tak apa. Oh, bola tak apa. Kereta sodok tak apa. Tidak-tidak tak apa. Jenis berupa-berupa tu. Bupa menata ko, haye ko, arnak ko, rusa ko, kambing ko. Tak ada kira lah. Rupanya challenge kita ko. Challenge. Kita beli challenge. Iwak lubai atas belakang lah. Udah. Tak boleh juga. Hari nak ayak tu, kita kena proses juga rumah kita nak ayak. Ni rumah orang Islam nak ayak tu. Orang Islam ni nak ayak tu, melekat rahmat tu cari. Nak ayat tu. Nak buat turun rahmat. Sebab tu kita dah hari ni kata ada rahmat Tuhan ni kan. Tak boleh jadi lagu ni ni. Kita ni rahmat duduk hari ni. Dosa kita lu berah. Bila ada jalan hari ni. Dengan mutur kau dengan kereta berah. Halo masuk beru. Hingga sampai sini. Tu Nabi kata. Kita duduk jalan mari ni, Tuhan kata kena. Nabi kata kena. Tuhan nak mudah jalan nak pergi syurga esok. Mana tempat kita nak titi siratul mustaqim esok. Tuhan mudah. Sebab kita jalan mari. Tuhan perah kita sebab kita perah. Yes, makhluk Ta'ala. Dengan gajah, dengan riman, dengan cacik. Kebalah tak pergi mari. Kau kecak nikmat syurga. Tak sedar. Itu tak apa. Ni lagu. Lagu tak kena dengan agama. Lagu yang melalaikan orang daripada Allah Ta'ala. Itu tak? Lagu rock ko, lagu trash ko. Lagu rock tu dah. Lagu rock. Orang pergi rock tu. Bisa dengar lagu rock. Kau dengar gambuh saja, tak dengar orang nyanyi dia. Bunyi ceng, bosan, ceng. Bunyi gitu ya. Dia kata gapo tak tahulah. Kena tengok dalam lirik dia tu baru tahu dia kata gapo. Kau tuan rambut panjang tu. Buat gitar apa tu rembah apa gitar-gitar tu. Sebab masuk satu tu. Lagu rock tu rock. Ada rock trash. Tu nak ya tu lagu ceng. Sebab orang masuk satu tu. Tu nak ya tu. Ada orang beri lagu tu pun. Tu nak ayat. Dah. Tak kira lah. Tu lagu tu melekat rahmat tak masuk. Perah tu deh. Dikir pun tak boleh lah. Dah. Tu. Kalau lagu yang menyedarkan kita tak apa. Lagu yang menyedarkan kita. Tidak, lagu yang menyedarkan kita. Jadi khilaf ulama banyak buku lagu ni. Lagu ni. Sungguh kata tak boleh dunteri ni, tak boleh dalam Islam. Sungguh kata tak apa dunteri, tak apa. Kata-kata lagu, irama dia saat ni tu. Tak boleh. Kalau melalaikan kita, tak boleh ulama kata. Kalau menginsafkan kita, menyedarkan kita, khabarkan kita, meledakan kita, tak. Tak apa. Hati nak ayat lagu. Ulama pergi buat tapih gitu pula. Tapi orang warok-warok tak dengar dulu lagi. Dah.
tak dengar dah. Orang-orang orang itu tak dengar dah. Ni nak ayat lagu-lagu dah. Kita berzikir dah. Zikir kau tak ada hak molek tak apa. Nah, ikan puyu mana tak ada gapo tu. Ini ada ikan puyu. Tak ada. Dapat salah kita beli ikan puyu. Nah. Kita nak singai dia nak akan gula. Akhir kelih cerah. Aku andung ambil gila. Puyuk-buyung sekali cawe dan gelah. Aduk lindung cupak purung ada besar pirah. Tak ada. Ambo ingat lagi jamek ambo ko duk werung-werung gitu lagilah. Tapi nak ayat tok tu nak menyedari orang baloh le keluarga. Sile siki ya dapat beli ke puyu. Allah ni nak makan ni hanya buat lagu ni. Lah jadi rakyat sampai cerah. Nak ayat tu. Isi-isi kata comel. Tak apa lagi. Bini beroyak lah. Balik ngiring siapa tunggik punggung-punggung. Nak ayat tu. Tak padai kita duduk dengan demo ni. Tak gitu eh. No. Boleh anak apa orang dah. Datang nak cerah Allah. Akbar apa lah. Tuk laki mumpongoh itu lalu. Nak wis sedar. Tak gitu eh. Tu nak wisda kita tu lagu nak wisda kita. Janganlah duk baloh. Jangan duk baloh dapat salah sikit ke maaf-maaf lah. Awak kena ke beli ke puyuh lain pula. Allah, muka ni habis dia ke. Tak si makan dia lah, makan muka lain lah. Lepas tu kita pergi beli lain pula ke puyuh. Ikut dia menok lah pasal mana pula nak singai ke nak gula ke ikut dia mula. Nak ayat tu. Nah. Tak sih dia duduk balas oleh keluarga. Hatu comel isi-isi dia tu untuk kita sedar. Nah. Yang ke-10-nya, rumah digunakan untuk berzina dan memabuk khamar. Tidak. Rumah untuk kegunaan dia berzina. Aku panggil rumah orang bilik. Nah, beda. Rumah orang bilik. Melekat rahmat tak masuk juga. Kita ada tu pak pitu nara tu. Lepas tu orang lain tu nak sewa murah tu beci sungguh. Buat ni ke dalam kamu. Mari ni buat ciamai nak sewa. Lah. Bahar buat ni weh. Tapi dia buat nanti tu lah. Dia buat nanti tu rumah kita pak pitu tu. Hak ni nombu. Nama deh. Ibu berita bunga jambu dek. Lak pica. Pi. Gitu tak? Aku panggil. Untuk rumah untuk abzina. Rumah orang dia abzina. Rumah tu tak masuk. Atau memabuk. Memabuk khamar arak. Pak duduk minum. Ha, ingat malik. Rumah lagu tu mereka tak asuk. Ya jeling-jeling itu berak lagi dah. Hani nak ayat tu. Hani 10 tu, Pak. 10 rumah yang mereka rahmat tak masuk kepada kita. Itulah kena beringat kita dah. Kita ngaji nak tahu ni. Ngaji kita nak tahu keadaan lagu mana ke. Rumah yang tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu taala. Malaikat rahmat tak mari, tak masuk. Tak masuk. Lain pada tu malaikat rahmat masuk. Rumah kita hari ni malaikat rahmat masuk kita duduk ni. Rumah kita ni malaikat rahmat masuk. Sampai dalam rumah kita pasal-pasal Quran kata. Kalau kita nak baca Quran tu kau comel lagi. So tak ada arah-arah dah letak rosak tak apa dah. Duduk dengar terawih, kita duduk nanak dapun. Habis di pasar, tepi duduk bunyi dengan baca Quran, baca Yasin, baca surah tu. Sedak-sedak lah, habis tak seh tu, tak seh lain pula. Allah sedaknya Quran, hening yang panggil. Sepuluh duduk panggil melekat masuk dah. Setel-setel, mari dengar, tak takut lagi. Mari dia, tak boleh masuk sini ke rumah ni, tak boleh main, kak yang ngaji ni, tak boleh kita.
Itu ku masuk tu semua mending tak boleh masuk dulu ni panah. Seuh berat aku sakit. Lekat rumah masuk. Kan ni kita kena pisah lagu tu kita ni. Dalai pak kita tidur kena pasal juga. Dalai tempat kita tidur tu. Pasal terosak duk ni baca ngaji Quran. Eh. Tu noyak tu. Ni noyak tu kita duduk dalam rumah. Nah tempat kediaman kita. Ya you nak? Know? Boleh. Boleh. Tu. Dah. Satu lagi. Honing nak oyak. Honing hok bisik sikit. Menerai kubur ni nanti nu. Amba klik nu nanti royak 10 menerai ke kubur. Nak royak 5 waktu yang paling baik berhubungi badan. Ni pun nak witahu kat puak kita ni. Ketidak berhubungi badan ni. Berhubungi badan. Ketidak? Tak reti dia. Mahai muai pelang dengan bini. Hei ada 5 waktu dalam Islam kita. Kita kena tengok masa. Hani Islam juga ya acah belako. Allahu akbar. Hasil ni kita boleh tahu. Hani nak royak apa kita ni? We tahu atik masa mana hok comel kita tidur dengan bini dengan tok lelaki. Tu ada 5 waktu. Ada 5 masa. Ni nampak tua-tua saja tak tahu dah lah. Tapi we tahu royak. Bagi hak masa, orang okay, hak muda-muda deh. Tak apalah kita royak, tak ada apa hak Islam. Kita royak Islam. Dalam agama Islam ni lagu mana waktu yang paling baik berhubungi badan. Hani nak royak tu. Tu. Yang pertama, hak comel ni, kita nak tidur laki bini ni. Yang pertamanya malas nah. Malam isnai. Tu malas senar. Karena ada juga dalam setengah-setengah riwayat kata, ialah sekiranya benih turun pada malas tu tu, benih tu nak kata, keberkatan di malas, yang baik saat itu, ialah menjadi hafal Quran anak kita. Hafal Quran, ingat Quran anak kita. Kalau kita ni tak segi sekolah dulu lagi dah. Habis air tawar dah. Jadi kerah perut ke mana tahu. Kita tidur malam gapo emang eh. Tanya mu tidur malam gapo. Ni no ya. Ada nafsu tapi nak kena guna we kena. Baru jadi hasil le molek. Ni malam senang ingat molek deh. Wak tulis itu kita pek dapur, kita pek dalai. Kita pek dalai. Tu. Yang keduanya malam pertama di bulan Ramadan. Nampak anak bulan dah malam ni. Lepas tu puasa lah. Malam lah kita bangun sahur hari ada. Sekali dengan sahur, sekali dengan beladah. Tu malam pertama bulan Ramadan. Ni kemuliaan ayat. Tu. Yang ketiganya malam khamis. Malam khamis. Tapi kita kena buat tarang tak dalam lah. Eh, kita tarang apa dia ni tengok ni. Malam senang, malam tu. Ni kata. Ada tahu buat apa kak. Dia mengajar sekolah kena ni. Nak buat ada tarang boleh. Tak. Malam khamis ni ada juga dalam riwayat kata kalulah benih turun malam tu nya nak ayat kata anak kita akan jadi pemimpin. Akan jadi pemimpin. Jadi tok nebel ko, jadi tok kemenek ko, jadi nayuk ko, jadi naempe ko, jadi pua ko.
Jadi tu guru kau. Ha tu nak ayat kata. Ha tu. Yang keempatnya hari jemaah setelah waktu asar. Setelah waktu asar. Waktu asar masuk dah. Lepas asar panggil. Ha hari jemaah tu nak ayat tu. Ha tu. Hording ada dari riwayat kata anak tak ni tu bila turun benih tu jadi orang terkenal. Jadi orang masyhur. Ha, gitu tak? Ha, jadi orang masyhur, orang terkenal tu. Ha tu Allah alam lah. Neh, tu nak ayat tu hari-hari malam-malam hok jadi kebaikan untuk nak hubungi badan. Ha tu, surah Tuhan lah. Tuhan nak uyali di lagu mana-mana. Hanya kita penting apa yang dijadualkan. Yang kelimanya pada akhir malam. Pada akhir malam. Ada kira malam mana-mana pun. Ha, akhir malam. Ha, pada akhir malam. Maksudnya, iaitu sebelum waktu subuh. Ha, sebelum waktu subuh. Tak kira lah. Hak ni apa panggil seluruh. Malam gapo tak ada kira dalam seminggu tu. Sebelum malam, sebelum. Apa panggil pada akhir malam. Ha, hani lima ni ni. Lima ni. Tak ingat-ingat tu rasa hanggut saja ya. Eh? Ah, lepas asar. Eh? Ah, cucu gelik dah. Buat dangar langsung kerok. Ah, cucu gelik dah lah lepas asar kok. Ah, tak tahu lah cemu. Ah, itulah lima waktu insya-Allah taala deh. Ah, malam senang, malam pertama bulan Ramadan, malam khamis, hari jemaah lepas asar dan pada akhir malam. Akhir malam ni mana boleh berlaku tiap-tiap malam pun tak ada apa. Nak di akhir malam. Ha tu. Nah. Kalau kata malam senang tu, mana tu? Boleh awal malam pun tak apa. Ha, akhir malam tu boleh seumur dah. Akhir malam no ya tu. Neh. Haning no ya tu rumah tangguh kita ni. Allahu akbar. Kalau kita royak jadi tu babon ni kena royak belako. Ha? Nawi tahu nawi kena dengan kebaikan. Ha, bukan nak royak set dah. Islam no ya kata. Bila untuk ada bini, ada tu laki dah, ninglah jadual untuk kebaikan mu tidur dengan bini. Ha, hubungi badan kita panggil. Jimok. Setubuh. Ha, tu nak ayat tu. Nawi molek. Nawi zuriat kita molek. Nawi kita guna ni kena molek tu. Ha, itulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Ah, siapa dia nak tanya apa boleh sikit sebanyak. Ya, ya. Dah. Tengok tu email lah. Kata email sujud, ya sujud. Kalau email tak sujud, sujud. Tak ada gapoi sunat ya. Ha, kalau nampak nak beragai selerak, tak usah sujud. Kalau nampak orang reti belakang, sujud tak apa. Makmum pun dia tu email sujud, sujud lah. Karena dia tu email kita. Lepas dia boleh nanti dia ni dah. Ha. Dia sebenarnya tu email tak reti tu.
Kan lesen kat lesen beli. Bukan sok dak. Ha, dia dak. Ya depah nak nundah tak boleh turun dah. Ya kerana ya tayak awal ni ya sunat ya. Dia pelak ke mana tinggal lah. Gitu tak? Kalau rukun tak boleh turun pula. Kedepak kamak kau tak cukup lagi. Kamak kau tak tayak awal. Dia tayak akhir. Kita pun naik lah. Ha? Tayak akhir dah turun. Ha? Tak kena rukun. Ya kena patibat. Ya kena buat. Kena turun lah. Kalau naik dah pun. Tayak akhir. Kerana tayak akhir ni rukun. Tayak awal ni sunat ya. Tidak. Dia naik dah tinggal. Tinggal. Nanti sujud hari-hari ni. Tidak. Ah, tu nak ayat tu. Ada. Habis tu email turun tu kan. Macam boleh jet tu. Tak kerti mula email ni. Ah, you know. Dek ingat ada kalau orang sunat dek lepas dah tak suruh turun. Tidak, kalau orang wajib kena turun. Karena tak sah. Kalau kekal tak kena turun. Nampak kena kita salah. Ha, itu tak. Kalau sunat lepas. Tak suruh turun dah. Karena lepas dah. Ha, karena lepas kek dah. Supaya kita gini eh. Ha, misal tu. Kita baca Fatihah siap dah. Rokok dah. Rokok dah bangunnya. Ah nyata tak ada dah kat aning ni. Habis aning akhir dah. Kau tu malu dah. Tu saya akhir lah. Kita kita sedar di baca Fatihah. Nak rokok dah kata rakaat kita yang kelima dah. Tidak. Mana tu lebih dah tu. Turun di tahayyat dah dah. Gitu di tahayyat dah dah. Dah. Dia tinggal. Ha, kerana dia seolah tu dia sebenarnya tak boleh turun dah tu imej tu tu. Tu imej tak boleh turun dah kerana dia sunat ya. Nak turun pula tak ada ditutup. Tapi itu moleknya makmum kalau nanti dia tu. Tapi ha tu imej tu masalah. Tu imej tu sah kedok dia tu. Dengan dia turun pula tu. Ah ha, tak apa. Ha, dia turun tak dapat barakah, dia naik mula. Ataupun dia naik tak ada siapa ke rokok tu dia duduk tayak. Ha tak apa. Ha tu nak ayat kena tapi tu jadi tu imin ni dia kena pak kena utilah muafiq masbuk ni kena uti benar. Ha jadi banyak ke kita ada yang di situ yang terlalu habis kamu. Lagak tabuk habis. Tapi makmum tu tak apa dia nanti nak al turun dah dia. Awak moh yang nak mufarakah ataupun nak ikut imej. Tapi ikut imej tu apa tak tahu tu imej ni sah dak. Ha tu masalah. Ha ya tu imej tak tahu jahil. Jadi maaf dak dengan jahil dia lagu tu. Ha tu. Kalau dia maaf kan mana tak apa tu makmum duk nanti pun tak apa. Kalau tak maaf kat mana tu, molek mak mufarakah lagi nanti imej tu. Ah, mufarakah lalu dah. Kalau tu imej tak sah, kau dah dia tak sahnya. Makmu dia sah. Yang mufarakah. Ah, kalau tu imej tak sah, dia tu. Makmu dia tunggu dia. Dia tunggu orang tak sah tu. Ah, situ.
ada dah. Gena. Oh, supo makhluk apa ni makhluk bernyau. Kalau kayu tak apa, pacu tak apa. Ni pacu-pacu tak apa. Gambar pu kayu patah, cak pacu tak apa. Cak matahari, cak bulan, pok ke duk lukis deh. Terotak. Tak apa kali yang apa. Terotak ada semua sama kita. Kena, tak ada buka-buka. Naik sakit labu. Tak apa. Dah sungguh dah beroyak tu. Ah, pasir tu masalah. Pasir kalau pasir kera'e tak apa. Sadaqallahul azim. Terus tak itu masih. Tak ada apa. Ah, kalau cek ting. Ah, itu tak jamin. Itu. Ah, terus tak itu jatuh cek ting. Ah, itu tak jamin lah itu. Ah, itu lah nak ayat itu. Itu di antara kita duk mengekali dosa kecil. Walaupun walaupun kita tak buat dosa besar, tak ada biasa bunuh orang, okay? Tak biasa kita minum arak, tak biasa kita deraka 2000 apa, tapi dosa kecil kita mengekali, dosa besar tak ada buat. Kau panggil orang pasif. Tidak, itu orang pasif. Orang pasif ni orang tak buat dosa besar tapi mengekali dosa kecil. Ha, tu kita kena ingat deh. Ha, tu koprak gila lah. Sebab tu kalau kita nak pasal urut pedah, berita tak apa. Sarakadi tak apa. Tengok rima Afrika. Gajah. Jangan halih, tak cek nak tengok ni. Terus tak berita, 50 inci. Tengok. Gajah Afrika. Ular besarnya, ala konda. Tak apa. Sarakadi tak apa. Tengok kera moyek pun tak apa. Boyo tak apa. Tengok berita tak apa. Tengok ya benda yang melalaikan kita. Waktu lah. Bukan kata dosa berlaku. Tak, tak apa. Di atas kegunaan kita. Pun terosak lah. Pun terosak kita tu. Tak ada. Dia tengok kita pula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مانوي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis ni. Sebab tu kita hadis muhimmah. Hadis penting-penting yang sangkut paut dengan rumah tangga. Dan telah berkata Aisyah, yani ulih Aisyah radhiyallahu anha. Hi segala perempuan. Aisyah dia kata kepada orang Tino. Segala perempuan. Mana tu orang Tino belakang lah. Kalau kita kata, hi orang Tino semua tu. Jikalau kamu mengetahui semuanya.
dengan hak segala suami kamu atas kamu. Hei orang tino, kalau mu tahu kata kewajipanmu terhadap suami tu laki mu tu, kalau mu tahu belaka. Tu mengetahui semua tu dengan hak segala suami kamu tu atas kamu. Ini atas dirimu kena buat pada tu laki mu tu. Nascaya menjadi oleh perempuan daripada kamu semua menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya. Kalau mung tahu kata hak mung hei orang tino dengan tu laki mung tu, nascaya mung dengan tu laki mung tu bila ya klik mana-mana mung kena kebahlah debu-debu yang ada pada kaki dia tu di hadapan mung. Di hadapan dia tu. Tu laki klik gebah-gebah-gebah kali telah dengar basuh kaki lah. Kau lubang nanti tu nak ambil air cucu kaki ni. Tu hak kau tu. Tu Aisyah kata. Tu. Dan telah mengeluarkan oleh hakim. Ini hadis hakim ni rawi hadis. Bahawa sesungguhnya seseorang perempuan berkata ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tino jumpa dengan Nabi, dia royak ke Nabi. Tu. Bahawa sesungguhnya anak-anak memaku sianung namanya. Ibunya meminik ia akan dia akan daku. Tu. Dia tanya, hei Rasulullah, adalah anak dia tu. Nama ibu dia gitu, dia mari minik aku ni. Maka khabarkan olehmu akan daku. Ya Rasulullah, meroyak kau kat aku ni. Ada orang mari nak minta aku jadi bini ni. Anak dia tu. Tino ni royak ke Nabi. Ya Rasulullah, tu royak kau kat aku. Apa hak suaminya atas isterinya. Cuma royak kau ya Rasulullah. Gapa kata hak bini tu kena buat kepada tu lakinya. Tu balik pasal lawing dah tu. Mudah reti. Kata ibarat kita tak reti. Tu. Orang tino ni suruh Nabi royak. Gapa kata kalau orang masuk minta aku. Jadi isteri ni, jadi bini. Aku royak kata ya Rasulullah kat aku ni. Hak aku ni sebagai isteri ni nak buat gapo untuk lelaki setara mana. Maka jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia. Kalau aku, kamu royak ke aku kalau aku ni berasa boleh buat. Hak meroyak tu rasa tak berat mana lah. Aku boleh buat. Nascaya hendaklah aku berkahwin akan dia. Aku nak sanggup. Aku nak nikah dengan dia. Tu. Maka bersebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun royak lah. Sebeda mana royak. Mana kata. Setengah daripadanya itu. Hak tu. Hak suami atas isteri tu. Setengah daripadanya. Bukan berlaku lagi Nabi royak ni. Jikalau mengalir dua lubang hidungnya suami. Akan darah ataupun nanah. Nak royak ni. Kemung ni. Kalau tu lakimu tubik darah ke hidung. Tubik nanah ke hidung. Maka menjilat ia. Ia darah ataupun nanah sana itu. Perempuan itu. Yang ni ulih perempuan itu. Akan dia. Akan darah ataupun nanah tu. Dengan lidahnya. Tu lakimu tubik darah ke hidung. Tubik nanah ke hidung. Menjilat dengan lidah mung tu. Bukan sapu dengan tisu dah. Jilat lah. Cara tu lah. Membuat tu. Tu. Sesungguhnya belum lagi mendatangkan ia. Akan hak suaminya. Allah, hak tu tak masuk lagi. Hak tu tak mandai baru.
Ah, tengok ayat tu. Jadi hak tu laki tak tak sempurna lagi. Setara tu dia jilat sampai ke darah pas pas kena noh dah tu lubang hidung untuk laki tu Allah tak tak apa ni? Tak mendatangkan dia ke hak suami. Tak masuk dalam taat lagi. Tu no ayat tu. Dan jikalau patut bagi seorang manusia, Nabi kata, kalau patut-patut bagi manusia tu, bahawa sujud ia manusia, bagi seorang manusia yang lain, manusia lain. Nabi kata, kalau patut manusia ni boleh sujud sama-sama manusia, nascaya aku suruh akan perempuan, yang ni isteri, bahawa sujud ia isteri, bagi suaminya. Allah, aku ni Nabi kata, kalau boleh-boleh sujud sama manusia, aku nak suruh bini tu sujud untuk lelaki. Tapi tak ada Allah lah, tak boleh sujud sama manusia ni. Kena sujud Tuhan ya. Nak ya tu besar, tak besar. Besar tak sebab. Apabila masuk ia suami atas isterinya. Tu. Dah. Tu. Kata suruh sujud tu bagi orang yang melebihkan akan dia akan suami oleh Allah Taala atas isteri. Itulah nak ayat kata lebih Tuhan melebihkan suami di atas isteri sampai tangguh tu. Kalau boleh sujud, aku nak suruh bini tu sujud untuk lelaki. Nak ayat Tuhan melebihkan untuk lelaki sampai tangguh tu. Tapi tak ada Allah lah. Sampai jilat tu tak masuk molek lagi. Tu nak kata besar tak besar. Hak tu laki terhadap suami. Maka berkata oleh perempuan. Pertina tu berkata. Bila Nabi royak lagu tu dua kali. Bila tubik nanah, tubik darah ke hidung mu jilat. Tu tak masuk lagi dalam to'ak ke tu laki. Kalau lah tu laki tu mana kata boleh sujud. Kalau orang ni boleh sujud sama-sama orang, aku nak suruh isteri itu sujud pada tok lelaki. Tapi tak ada arah, tak leh. Orang Tino tu pun dengar Nabi royak. Engkau yang minta Nabi royak. Tu. Maka orang Tino tu pun jawablah. Berkata oleh perempuan, yang ni si isteri tu. Si isteri, orang nak jadi isteri, orang masuk nak mini dia tu. Dia minta dia di bini tu. Kekal di dalam dunia ini. Tu. Apa? Dia kata. Kata dia ketina tu. Kekal di dalam dunia ini. Dan sesungguhnya telah diceterakan. Kena gedok tak betul baca tu. Silap banget. Maka berkatalah oleh perempuan. Yang bertanya itu. Orang Tino yang tanya Nabi itulah yang bertanya itu. Yang tanya Nabi itu. Demi Tuhan. Jadi dia sumpah. Wallahi. Yang membakitkan akan dikau. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Demi Tuhan yang membakit mung tu. Dengan sebenarnya jadi Nabi. Tu. Demi Allah. Tuhan letak mu jadi rasul tu Muhammad weh. Tiadalah aku bersuami selama kekal di dalam dunia ini. Dia bersumpah nah ya Allah. Demi Allah pun Tuhan menjadikan Nabi Muhammad. Aku tak berlaki sampai bila-bila dah. Faham tak kita? Mana dia dengar kata berat. Setara tu tak atur lagi tak rasa dah kawan. Pakai tak berlaki lah. Nak royak tu besar tak besar, si isteri kena to'ak kepada tu lelaki. Tak lawai lah, ya benar, tak lawai lah. Mana tu orang mari masuk, minta dia, kita si, kita si, kita si. Soalnya tu tanya nak, kahwin tak puasa, tak puasa nak. Bila ada lelaki dah, kita kena buat lagu-lagu ni. Lepas tu, setara ni tak itu lagi kok, tak ada. Pakai tak lelaki lah. Tu. Kekal di dalam dunia ni. Aku apa ni, tiadalah aku bersuami selama kekal di dalam. Selama duduk dalam dunia tak mati ni aku tak berlaki dah. Haning nak ayat kata. Tu.
Dan sesungguhnya telah dicaterakan, dah dicerita. Ya, telah diroyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi. Jadi ada hadis Nabi royak. Ada hadis Nabi bahawa sesungguhnya ia Rasulullah tatak kala datang ke Madinah. Bila Nabi kita sapa ke Madinah, keluar ia. Keluar ia Rasulullah kepada satu jenazah. Nabi tu pergi tempat orang mati. Maka melihat ia Rasulullah akan beberapa perempuan mengiringi akan jenazah. Nabi tu pergi tempat orang mati. Jenazah ni mana orang ada usung. Mayat datang mengusung. Kalau mayat tu ada sebing tak tikar tu. Kalau jenazah ada datang mengusung dah ada usung. Nabi tu pergi satu jenazah, satu orang ada usung mayat nogi tak kubur. Nabi tu pergi nampak orang tino ramah ada deru dia turuk pergi tolong ni lah. Pakat dia turuk orang duk pukul mayat ni. Tu mengiringi akan jenazah. Turuk belakang. Mengiringi ni ikut belakang. Maka bersepeda Nabi bagi sekalian mereka itu perempuan. Nabi pun kata pada orang tino ada turuk mayat di belakang tu. Adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung? Mung ni duk turun di belakang ni, mung nanti nak usung kali pengarah usung tu ke? Mung duk turun di belakang ni, mung nak usung mayat atik ke kena? Nabi tanya orang tino tu. Maka sembah kami. Yang ni maka jawab kami. Sembah. Bukan sembah sodikat ke dah. Sembah maksudnya jawab kami. Maka sembah kami sekalian. Maka jawablah kami orang tino tu jawab. Semua tu orang tino tu. Tiada dok. Kami dok tak ada nak usul mayat dok kami turut mayat. Maka sebeda ia Rasulullah. Nabi berkata, adakah kamu semaya serta orang yang mensemayakan dia? Kamu nak pergi semaya mayat? Kamu nak pergi semaya mayat kubur ni? Ramai-ramai ni? Maka sembah kami sekalian tiada. Dah, kami tak ada pergi semaya mayat. Dah, kami turut je. Maka sebeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata pula, bagi sekaliannya perempuan. Balik oleh kamu sekaliannya. Kelik. Kelik. Tiada-ada di ziarah. Tak ada ziarah. Yang ni tak ada suruh pergi depan kubur dah. Dan tiada-ada pahala. Tak ada pahala apa. Mu turut pergi depan kubur tak ada pahala apa. Orang jatuh ada pahala. Orang jatuh ada pahala. Pahala besar. Hatta mayat kubur ni. Orang tina tak ada. Nabi kata. Maka sekalian mereka itu perpuan disuruh mereka itu dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu. Nabi kata gini dah. Muklik duduk di rumah lah. Orang tina duduk di rumah lah. Tak sesuatu mari kubur lah. Klik rumah. Kerana mengkhidmatkan bagi segala suami mereka itu. Mungkin di rumah lah. Menanti khidmat untuk lelaki mung dia. Orang mati pun tak satu baik gila. Tak satu baik gila kubur lah. Nascaya menyamai akan yang dimakian itu daripada mereka itu. Sekalian to'at dan ibadat. Bagi segala lelaki. Jadi tu laki mung tu tubik di harta mayak yang boleh pahala. Mung duduk di rumah nanti nak to'ak tu laki tu. Mung boleh pahala sebab tu laki mung boleh pahala juga. Kita tak? Bini duduk di rumah tak ada di harta mayak dah. Tu laki yang di harta mayak kubur. Tu laki boleh pahala banyak mana. Bini duduk sedia nanti khidmat ke tu laki. Bini tu boleh pahala sebab tu laki boleh juga. Tu. Nah. Sekalian to'at dan ibadat bagi segala lelaki. Seperti barang yang lain dicaterakan. Di dalam beberapa khabar.
ada lagi. Ha, ceritanya, khabarnya. Bahawa sesungguhnya perempuan datang ia kepada Nabi. Ha, sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita lain pula. Supa tu juga. Ha, orang Tino mari jumpa dengan Nabi. Bersebeda ia Nabi. Baginya, bagi perempuan. Apa bicara engkau? Hei, mu mari nak tanya gapo dah kerja gapo? Maka sembah ia perempuan. Jadi, maka jawab perempuan tu. Ya Rasulullah. Hei Rasulullah. Bahawa sesungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Ya Rasulullah, kami nak ajak retino serumo ratus-ratus ribu-ribu mai nak jumpa ngam ya Rasulullah. Maka bersebeda ia ya Rasulullah. Nabi bertanya, "Kerana apa? Mu nak ajak retino tu mari ramai-ramai temungak aku ni babonyo. Kerja apa?" Ha, retino ni sore aja mai temu dengan Nabi. Mai royak Nabi. Kami nak ajak retino ramai mari nak temu ngam ya Rasulullah. Nabi kata nak hari apa kerja gapo. Ha tu. Maka sembah perempuan itu adalah sekalian mereka itu perempuan. Orang Cina aku nak ajak hari tu bahawa berkata semuanya bahawa sesungguhnya Allah Taala menjadikan ia ha tu. Akan perempuan akan kita sekalian. Ya Tuhan menjadikan kita semua ni orang Tino ni. Ha, dan pula menjadikan ia akan kita sekalian ini di bawah tangi. Yakni di bawah perintah segala laki-laki. Ha, tu. Jadi kita ni mari nak tanya Rasulullah lah. Tuhan wak kita ni geno duah meretah orang jatah. Tetap puas hati lah. Geno tak boleh bebas kawan ni. Kita retino ni geno kena turut tu lelaki, kena turut orang jantan. Bapa tak bebas buat orang jantan. Ha, mari nak jumpa Nabi. Mari nak peratuang Nabi lah. Tu. Di bawah tangi, yang ni di bawah perintah segala laki-laki. Lagi dihisapkan kita sebab hak mereka itu lelaki. Dalam segala rumah dan di dalam segala rumah kita ni nak ayat kata Tuhan wak retino duk dalam rumah ya. Duk kira kita dalam rumah ya hisap kita ni. Tu nak ayat kata. Tak boleh tubik keluar, tak boleh seri, tak boleh bebas sebagai jatah. Dan menjadikan ia akan kita sekalian akan tepat keinginan bagi segala mereka itu. Kita ni Tuhan waknya tepat keinginan ni. Tepat dia nak ploy nafsu. Tepat dia nak wimuahkan nafsu. Keinginnya. Ha, tu hewak kita lagu tu. Duk royak ke Nabi ni. Duk ngacung, duk royak ke Nabi ni. Ha, tu. Ha, dan fardukan atas kita berkhidmat bagi mereka itu lelaki. Ha, kita ni kena khidmat ke tu lelaki ya. Dan menjadi ia bagi mereka itu perang sabilillah. Dan orang jatuh ni boleh pergi perang sabilillah. Kita tak boleh. Di rumah je kita. Ha, tu. Dan hadir berjemaah. Dan boleh pergi jemaah. Semayang jemaah sejik. Kita tak wajib. Orang jatuh boleh pergi sejik. Ha, bebas dia. Ha, tu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan ia tu akan mereka itu dengan khitab Tuhan dia dia puji ke orang jatuh ni dengan khitab dengan khitab dengan kata lai Quran dengan seruai ayat Quran hukum-hukum dia tiada kita tak ada retina ada lai Quran ga ya ayyuhallazina amanu. Hei orang okay, berimeh. Tak ada royak retina. Royak rejatak. Allazina amanu. Orang rejatak. Tak ada kata. Retina dah. Dalam khitab Allah Ta'ala. Dalam ayat Quran tu.
Maka apa kita ganti akan barang yang mengenai Allah Ta'ala akan mereka itu. Tuhan nak ganti gapo kita. Tuhan segala-galanya. Uyak jatai belakang. Perih sabi pun jatai. Maya jung'ah pun jatai. Tuhan royak lekro'ah pun jatai. Gapo Tuhan nak ganti kita. Tuhan nak gapo kita. Tak nak gapo sekarang kita ni orang tino ya Rasulullah. Nah, mana tu yang mengadu tak puas hati. Orang tino ni. Tu. Barang yang mengerniai Allah Ta'ala akan mereka itu. Hak tu hawi kepada puak tu. Maka herelah. Maka herelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun pasal herel. Yaknya mari royak kat aku ni. Yaknya mari cerita duk bila so ni. Jadi seolah kata tu hai buat. Macam dia tu tak puas hati lah. Tak puas hati. Hanya lebih nyore jatah. Tu. Hera Rasulullah daripada sebaik-baik ibaratnya. Iyo mai royak molek ibarat dia. Kata-kata dia tu. Pengadue dia tu. Mai royak ke Nabi tu. Oh Allah, hera Nabi pun. Sebaik-baik ibaratnya. Kata-kata dia. Merayu dia tu. Dan berkata, iyo. Tiada aku lehak akan seorang perempuan. Maka dan berkata, iyo Rasulullah. Tiada aku lehak. Yang ni aku tak pernah jumpa lagi. Tak pernah dengar lagi. Tak pernah nampak lagi. Akan seorang perempuan yang telah baik. Dan manis berkata, pada pekerja Allah Ta'ala. Iya kuasa heret. Tak temu lagi orang tino. Comel dia main royak kaku, main royak kaku. Manisnya perkataan dia. Orang lain tino lain tak ada dia royak gini. Dia royak. Nabi heret. Pada pekerja Allah Ta'ala. Mari tutup dakwah lah. Daripada engkau hi orang tino. Kama dia bersebeda Nabi. Nabi pun royak lah. Dia main duduk bila so. Bahasa tak sama lah. Geno tu hewak wi orang pijatan ni lebih. Orang tino ni tak ada lebih. Tu. Orang tino ni kena kedemak duduk di rumah ya. Nak turut mayak pun tak leh. Untuk lelaki tu boleh pala, maka dia boleh pala. Kalau tu lelaki pergi perai sabi pun tak ada gapo dia boleh pala. Sebab tu lelaki perai sabi juga. Tu. Dia kena duduk di rumah ya. Maka Nabi pun jawab. Kama dia bersebeda iyo Rasulullah. Menyampaikan olehmu daripada belakang engkau. Hei orang tino. Meroyaklah orang duduk belakangmu. Apa orang di belakang? Hak tak mari lagi. Tak orang tino. Hak tak mari. Hak tak tahu. Tu kena oyak wik kemung. Tu belakang. Tanda molek lama tak faham. Yang ni orang tino. Hak tak ada mari. Sepuluh mung tak apa. Kena oyak mung dengar. Nuh orang tak dengar. Meroyaklah orang di belakangmu tu. Tu. Nah. Menyampaikan suruh siapa ulihmu hei orang tino hok mari duk royak aku ni daripada belakang engkau daripada orang tino duk belakang tak dengar tak tahu tu daripada segala perempuan yang Islam meroyak belakang orang tino hok Islam tu bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan itu semua. Nabi kata semolek-moleknya sama kebajikan semuanya. Apa mukhlik royak kau orang tino hak tak tahu lagi tu hodok le belakang mu tu. Kata Tuhan wi supaya tu laki dengan bini. Walau tu laki buat bini duduk di rumah. Nanti nak khidmat kau tu lelaki. Kau tu lelaki boleh tu supa dengan kamu duduk rumah. We pahal gitu. Tu lelaki pergi semaya jemaah di masjid. Bini semaya sore yang di rumah. Bini boleh pala jemaah juga. Kalau tu lelaki pergi perai sabilillah. Boleh pala besar. Bini pun boleh pala besar juga. Tu noyak. Mukhlik royak retino. Tu. Noyak tu. Allah Ta'ala apa ni?
Salah satu kamu bagi suaminya itu menyamai akan kebajikan. Supaya pahala. Menyamai mana sama ya. Kebajikan ini pahala tu. Hak tu laki dia buat, bini tak buat, boleh pahala sama ya. Ha tu Nabi suruh klik kau yang erti nuri pahal. Walaupun Tuhan tak ada wajib kamu. Walaupun Tuhan tak wajib kamu. Napa embung tu tak adil lah napa. Tak. Hak tu laki buat tu boleh kamu. Tak. Apa? Nak gapo lagi kita nak pahala ya? Ha, tu noyak tu. Ha, habislah situ. Ha, kita bertikat tu dulu deh. Ha, wallahu alam bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang yang dicaterakan bahawa sesungguhnya seorang Badawi datanglah ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda molek situ. Dah, main gunung lah. Ambo ke awal mula sebelah. Awal mula sebelah, tak panggil selasa yang pertama lah dari seminggu. Kalau klik seminggu tu, capalah selasa. Jangan lupa deh, minggu duk hadap ni, insyaAllah nyuh nak cari siapa tu nak kati ambo 3 kali. Eh, 3 minggu lah. Begini klik 31 sampai rumah. 31 sampai rumah. Lepas tu nak ayaknya minggu dah pening. Nah, bawa lah duit beli tapak Pondok Tahfiz Al-Quran di Sukirim insya-Allah. Bahagak gitulah buat kita deh. Kalau hatu si mari pun ayak lama tak sibuk hati saya kata ke ke rumah ke pi rumah kita tu. Aku nak beli tapak kirim 100. Ya 100 tapak. Dia ni kata aku nak 100. Pakatlah. Kita orang ko senang ni boleh 2 tahun. Ni noya tu. Kalau boleh 3 orang, 3 tahun. Kalau boleh 5 orang, 5 tahun. Hak kita sok. Lepas tu kita kecek orang boleh 5 orang. 5 ni dengan kita dah. Tu Nabi kata, man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa dia tunjuk jalan kebaikan, semua dia buat dah. Hak kita buat dah sok. Lepas tu kita kecek demo boleh 5 orang. Boleh 500 pula. Kita jadi ni semua campur dengan kita. Tu dah ayat labo. Allahu Akbar. Supaya nego lusa dah. Pahala Allah Ta'ala wui kita. Pada kita kecil dah tak ada apa dah. Pahala tak ada apa dah. Sakung dengan kita dah. Sampai akan rasa ru. Kita dah kubur. So, sapa. Allahu Akbar. Hari ni ayat tu. Kecil lah. Orang ada duit ke tepi rumah kita. Waris kita ke. Pak nakal kita ke. Anak saudara kita ke. Duk kerja karcekan kau jadi acan, jadi gapo kau. Baik. Kecik PPM dah ni. Dia nak bagi. Dia ni nak beri 1,000, dia ni beri 500. Alhamdulillah. Belum lah. Itu insyaAllah ta'ala dah. Minggu depan semoga. Dapat belajar pula. Boleh lah. Dah hamba tak ada 3 minggu ni. Kita boleh dengar orang lain katik. Tukar-tukar selera pagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad. والحمد لله رب العالمين